gue nggak bisa memperjuangkan. Ya apa-apa lah, tapi gue kecewa sih. Kalau masalah ilmu baris berbaris kan ya lebih baik gue kan. Kim, kan kamu tahu kan Kim? Nggak jelas banget ya. Shh, apa? Si Kim ini kembar tiga. Hah? Cantik-cantik. Yang pertama Kim, yang kedua Jong, ketiga Un. Kim Jong Un! Kim itu panggilannya. Oh iya? Sama aslinya Kimberly, dia Ranger Merah. Ranger Pink. Pink. Ranger Pink, Ranger Merah. Ya udah mau gimana lagi keputusan sekolah. Kalau dibandingin mah Wen, antara lu sama si Diki mah jauh Wen. Bagusan siapa Sur? Diki lah! Mana sih? Bagusan dulu lah. 11.200 itu lu sama dia. Gua juga kesel banget, bentar ya gua luapin kekeselan gua dulu ya. Cingan! Cingan! Gimana kalau kayak gini lu cuma jadi cadangan? Jadi ceritanya Bu Ayu pengen ini anak? Jadi gua udah meyakinkan pelatih kita. Pelatih kita udah oke. Okay. Terus kita ke ruangan Bu Ayu kan kepala sekolah kita. Datanglah tiba-tiba orang, si Diki itu. Anak kelas 1 IPS 6. Sebentar, gua pengen... Hah? 1 IPS 6, IPS kan apa 6? Oh ya banyak kelasnya. Ya itu. Gua pokoknya lagi kesel banget. Apa lu? Diukur. Jauh. Dia pakai ngatain gua. Lah gua ketahuan laki nih perbandingan gua sama Surya. Nah lu sama dia. Ini mah ketahuan. Iya, pendek juga emang kurang gigi. Sekarang dulu belum datang anaknya. Belum. Tegap juga tegap. Tadi kita enggak kita cuma nungguin dia doang, mau latihan nungguin dia doang. Gua balik lagi cadangan. Ya gua ngurusin akhirnya apa? Bukan baris berbaris. Apa? Megangin anduk. Tendangan bola beda. Udah sabar Wen, mudah-mudahan ntar dia cedera, siapa tahu kupingnya ketabrak bajai kayak apa kayak gitu. Sama tolong Wen, angetin makanan saya mau makan. Tolong pinit ini teh manis anget. Saya sama ibu mau makan, sama antar anterin ke Citos ya. Si Surya tahu nama asli gue Tono. Ini gimana, kita belum latihan-latihan. Nanti kalau Pak Pelatih datang, kita belum latihan apa-apa. Ini sebentar lagi udah. Kenapa, Wen? Apa? Apa? Ngomong apa ya? Nggak tahu. Apa, Pak? Dengar dong kalau orang ngomong dengar. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah siap sawang deh. Barisannya dirapihin. Barisannya dirapihin. Okay. Perasaan tadi belakangnya ini. Nyari apa mas? Belum datang dokternya ya pak? Loh. Bercanda aja, tapi santai. Kan saya tim cadangan pak. Ya kenapa di mana kamu belum mulai latihan nih? Diki mana? Bentar pak, maaf. Bapak kayak bawa bapak bea cukai mau gerak jalan. Jangan aja begini. Bapak jam berapa? Saya. Jam berapa ini? Siapa? Ya, 8:30. Bagaimana kita mau menang kalau begini? Ya tapi kita belum latihan karena si Diki belum datang, Pak. Belum datang, Pak. Gimana dong? Bercanda aja, tapi santai.